Akhirnya sampai mobil juga. Ya, hari ini gue habis meeting di daerah dekat Bundaran HI di Plaza Indonesia. Dan kebetulan tadi sore gue ditelepon sama sohib gue, Billy. Katanya hari ini tuh Amanda ulang tahun dan apa namanya, dia ngundang teman-teman terdekatnya termasuk gue untuk datang. Sebenarnya lokasi sih nggak jauh ya dari Plaza Indonesia ini, di daerah Menteng sana gitu. Cuman karena sekarang udah 19.45 dan katanya Billy di sana kurang lebih sampai jam 8 atau sampai jam 9, dan gue rasa yang datang juga banyak, kayaknya apa, naik ojek aja kali ya. Di sana pasti parkirannya penuh. Sebenarnya deket, tapi jalan kan nggak mungkin. Dan kalau naik mobil nggak keburu ntar nyari parkiran, kayaknya gue sepakat naik ojek aja kali ya. Ya cepet. Ini kalau gitu gue siap-siap dulu. Mudah-mudahan sampai sana gue nggak telat. Gue taruh sini dulu deh. Oke, ntar gue siap-siap dulu. Kita naik ojek. Karena udah nggak keburu. 19.45. Jadi waktu itu pertama kali gue ketemu sama Amanda tuh, off the record-nya adalah di Bogor waktu itu. Ketemu sama Bang Billy sama Amanda, kebetulan lagi makan di salah satu shop kaki kambing kesukaan kita ya di Bogor sana. Terus gue gapin kan, "Wey, ngapain lo?" gitu kan. Dan akhirnya dari situ gue kenal. Ya walaupun gak deket, tapi paling enggak ini gue menghormati sahabat gue, Billy, yang katanya udah mulai serius sama Amanda. Penasaran gue dalam gak ketemu sama Bang Billy. Dan sekarang sebelum kita sana, kita pesen ojek online dulu. Oke, sip, dapat di lobi ya pak. Mantap, yuk kita berangkat ke ulang tahunnya Amanda. Kunci stang. Karena gue dimanapun di mobil-mobil gue pasti gue taruh kunci stang. Yuk kita cabut naik ojek. Ojeknya lagi nyari dulu nih guys. Yo Menteng ya. Yo. Bang, lepasin bang. Ayo deh. Makasih bang. Oh guys, udah nyampe. Kan apa feeling gue di sini rata-rata pada valley, karena penuh banget. Yuk, sekarang kita langsung ke dalam untuk temui Billy dan juga Amanda. Selamat ulang tahun. Halo, Ron. Halo. 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 Halo
Selamat ulang tahun, Amanda. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Berapa? Ada Masuya. Alhamdulillah. Dari tadi, Mas. Hah? Dari tadi setengah jam. Iya. Ibu mana ibu? Oh ikut. Hai, Bapak Chan. Oh ya, udah lama banget ya. Mas banget, gue tadi kabarin aja kan, gue lagi di bank. Oh, jadi langsung sini. Sekarang mau beli sana. Di bank, gue naik ojek kemarin. Udah begitu deh. Oh ya, ntar. Siap. Terus ya. Tuh, ya Allah. Enggak, kali ini ada satu yang belum nyanyi. Oke, masih makan ya? Masih makan. Sayang, Tuk. Anak lo udah berapa sekarang, Tuk? 2. Wih. Oh iya, segede gini. Bisa, ini yang kedua. Lo di Malaysia juga, kemarin. Lo WhatsApp gue dong. Nomor gue belum ganti. Ya Allah, abis nyanyi dapet saweran banyak. Lo tau gak saweran dapet dari siapa? Siapa? Wah, wow. Aduh. Nanya, bukan hanya duit doang, tapi jam tangan. Wah, orang kaya. Bang Billy loh. Lo mau pulang? Gue bukan orang kaya, tapi baru mau calon. Iya. Yeah. Jadi wali kota. Oke, karena baru nyampe dan gue lapar. Langsung aja gue makan, Ren, ya. Iya, silakan. Ini ada kakaknya Billy, ini adanya Olga. Iya. Ini cesan gue dari dulu nih. Dari zaman manajemen lama ya, Bi. Dia tahu banget lah, pokoknya perjalanan gue, perjalanan Billy, perjalanan Tara. Ya pokoknya yang penting kita sehat-sehat selalu. Ya, amin. Dan ini apa namanya? Itu udah lama, lu masih suka bolak-balik ke makam Olga gak? Iya. Sering ya pasti, karena dekat juga sih ya? Iya. Gue setiap Jumat sih, tapi juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Jadi waktu kemarin pas pandemik itu kan gak boleh ada keramaian. Jadi setiap ke makamnya Olga itu pasti selalu rame, Cang. Oh iya. Keluarga gue datang tuh udah pasti rame banget. Makanya gue waktu sempet pertama kali pandemik itu, gue gak ke makam. Tapi gue sebenarnya kalau ke makamnya Olga setiap jam berapa? Jam 10 malam, jam 9, jam 10 itu gak akan ada orang. Gue takutnya malah bukan ada orang, ada yang lain. Tapi gak apa-apa lah, karena mungkin Yoga kan orang baik ya. Ketika kita mau apa namanya, intens, mungkin sekarang kan kita gak bisa ketemu langsung kan. Ya gimana sih biar apa kayak quality time sama beliau nih. Makanya gue datang malam. Apa kabar gak? Pokoknya gini-gini sekarang. Pantesan juara Idol. Kenapa emang? Ya suara bagus. For you guys, for you man. Thank you. Ada feeder deh, masa feeder ya. Biasa bayarnya berapa kok yang ini? Murah. Oh, jual murah. Pak, kok bisa
berisik, ada yang pales. Siapa Bil? Lu. Ternyata emang lu enggak bisa nyanyi. Jadi gini guys. Kan si Roy gua suruh nyanyi. Roy nyanyi, Roy. Gua enggak bisa nyanyi, Jot. Dalam hati gua enggak mungkin dia kan terkenal, dia rapper gitu loh. Gua tanya bininya, gua pikiran manajer dia kan bininya bayar. Nivi izinnya si Roy nyanyi ya. Dia enggak bisa nyanyi, Jon, enggak bisa nyanyi. Gua telisik lagi, gua deketin. Jon, masa lu enggak bisa nyanyi? Jon, sumpah Jon, gua enggak bisa nyanyi. Gua kan rapper. Rapper itu cuma asal-asal jocok doang kan. Beda. Enggak asal, tapi ada caranya. Maksudnya iya cuma nge-rap doang. Padahal dia, lu zaman gua nge-band sama dia, lu udah bikin TBC band. Pokoknya ada dua, ada Tara sama dia. Tara bagus lulusan boy band. Nah dia, dia sampai 5 kali kok. Udah pakai Antares. Nah, dia tahu beres. Antar berantah. Ini tadi parah gua waktu itu. Cocoknya jadi bucin. Iya, bucin dia cocok. Iya, iya. Karakternya dapet. Aduh. Billy Sadino liat nih, pakai celana pendek. Iya doang celana pendek tuh. Pasti orang kaya nih. Orang kaya. Orang kaya tuh pakai celana pendek, cincin Bulgari, sepatu Gucci. Gitu kalau ciri-ciri orang kaya baju. Balenciaga atau Temaru. Ngeri. Ada nih yang kaya, Jon. Ngeri. Di bunga bengkel, motor trail. Biayanya ada bocor sama gua. Partner dia. Biayanya 50 miliar. Iya. Partnernya 30 miliar. Partnernya di 20 miliar. Baik. Kurang kaya banget. Bro, ada orang pajak nonton, bro. Bohong tuh, bohong. Endorse doang. Bukan punya gua, cek aja. Ya, sama-sama. Thank you, Pak. Oke, sebelum kita balik, kita ngobrol dulu sama Amanda dan juga Billy. Kira-kira progresan mereka ke depan setelah ulang tahun, si Amandanya akan seperti apa? Kita lihat ya guys ya. Ini dia nih. Terima kasih. Amanda, selamat ulang tahun. Semuanya sehat selalu. Amin. Amin, Billy. Dia tuh sibuk banget, kan dia yang punya acara. Oh, dia punya acara ya? Iya. Jadi rencananya, Bill, tinggal di Bill. Aduh, gue sorry dulu. Sayang, di balik acara suksesnya kita ada orang baik sayang. Nih, Ayi baik nih bantu-bantuin kita. Ayi, makasih. Thank you, seneng banget hari ini. Makasih. Tapi sebenarnya yang nonton kamu apa dia sih? Evelyn, sibuk dia ya. Juga. Terima kasih buat Joy, Joy Menteng. Aku terima kasih buat aku cuma mantap. Sebagai yang ulang tahun cuma ngeliatin aja. Oh iya benar. Tidak menerima apa yang terjadi. Siap. Billy. Mantap ulang tahun. Jadi lo berapa umur lo sekarang? Dua jalan 24. Lo bukannya Desember ini juga kan? Januari. Tanggal 16. Oh, aku aja lupa. Oh berarti? Iya kamu aja juga lupa. Kok semua ulang tahun aku? Gak mungkin lupa acara semeriah ini, gak mungkin. Iya. Jadi sorry, ini ngadain acara sebenarnya lo atau Amanda? Dia gak tahu. Dia gak tahu. Berarti surprise dan acara. Dia udah 2 bulan. 2 bulan? Iya. Gue belum udah mikirin. Mikirin dan ngumpulin apa-apa kebutuhan. Tapi sebenarnya nih ya, aku diundangnya tuh sama Billy dadakan. Tapi untungnya aku lagi di PI. Dan tadi, Bor, lu bisa dadakan kesini ulang tahunnya Amanda. Wah, kebetulan banget gue lagi di PI kan. Jadi aku tadi selesai meeting jam 7 langsung kemari nih. Nah, aku naruh mobil di sana gue, Bor. Gue naik OJ kemari. Makanya lu tuh pertemanan sama gue tuh udah lama. Asik. Itu yang gue demen sama lu, Bor. Kenapa? Karena gue naik OJ-nya? Iya, lu naik OJ-nya bela-belain. Persahabatan sebagai ke dong. Jadi gini Bor, sengaja gue ngundang lo. Maksudnya gue gini, gue kalau ngundang teman-teman gue pasti banyak banget yang datang ratusan orang. Maksud gue gini, karena udah diwanti-wanti cuma diundang ya 240 orang, makanya gue prioritasin dulu keluarga Manda, keluarga gue. Setelah udah prioritasin baru yang cadang-cadangan, asar cadangan, hello, baru calling Bor dateng Bor, alhamdulillah dateng. Iya kan Bor? Tapi Tara lo gak undang? Nah, kalau Tara pasti sibuk. Tapi lo undang gak? Gak undang. Emang lo nya aja yang mau ngundang, cari-cari alasan. Enggak, lagi. Iya, karena kan dia pasti sibuk. Oke, tapi ini kan lo umur 27 sekarang, Amanda 2. Dia 29, mau 30. Lo berapa sekarang? 30. 27 apa 29? Mau jalan 27. Jangan bohong ya, lo seumur 27. Lo 90 kan lahir? 91. 91 berarti? Oh, 30. 29. 29 lo jahit. Walau, tahu lo. Tapi dipikir-pikir, kita makin lama makin tua ya, Bore. Itu berarti 34.
Ya segitulah pokoknya. Lebih lah. Iya. Mau jalan 35. Segitulah pokoknya. Lo tahu aja lo. Kita seangkatan. Emang iya. Gue kenal dia udah lama sebenarnya lo. Lama banget kenal dia. Zaman dia belum jadi manajer. Zaman dia masih ngelontik. Iya. Jadi Bill, lo kan 2 mau 29 Amanda. Mau 30. Iya, mau 30. Amanda 21. Ini harapan ke depannya buat Amanda sendiri sama buat hubungan kalian berdua ke depannya tuh apa? Lancar, dikasih yang terbaik, dikasih sesuatu yang kita impikan tercapai. Apa tuh impikannya? Ada deh. Tahun ini, tahun depan atau 2 tahun lagi kira-kira? Tahun atau 2 tahun lagi itu. Happy birthday buat Amanda, Billy, sukses for sama teman-teman sekali lagi. Terima kasih ya, sudah datang. Begitu, aku pamit ya. Sarah naik ojek dulu ke mall. Tapi dekat untungnya. Untungnya dekat ya. Thank you ya. Thank you. Bye. Bye. Oke, okay, alhamdulillah sekarang kita akan pulang dan tadi rencananya gue mau naik ojek sampai PI, ternyata ada yang mau nebengin gue. Eh ngapain, lu kan ganteng ya ila-ila, ntar kalau diculik bagaimana? Enggak, gue tadi kemarin sebenarnya apa namanya penek mobil, cuman feeling gue kan lagi ada acara nih. Pasti kalau nggak parkirannya susah pasti vale dan macam-macam kan. Ya udah, orang gue di PI deket kemari gitu. Bagus lu. Dapat pahala lu ngantar gue. Pahala iya dong, benar. Kali aja kita kan nanti kalau lu gue tumpangi kita kerjaan bareng benar nggak? Amin. Siap. Tibang ke situ doang ya lebaran, kesianan lo naik ojek udah mau hujan. Jadi ikhlas ya. Ikhlas awal walam demi Allah udah ngapain gua. Wah luar biasa. Siap. Nebeng po Alta. Chan mau bareng Pak. Ih, gua naik mobilnya orang kaya nih. Oh, ayo Pak. Nebeng ah. Bang nebeng ya, Bang. Iya, Bang. Tadi mau nebeng ke mana? Gua enggak tahu. Sampai PI doang, PI. PI. Ngesot doang sebenarnya depan. Bang tutupin, Bang. Ademnya naik mobilnya. Apa sih emang? Iyalah, mobil lu kayak pakai payung, adem. Wah, kali ini kan lo numpang sama gua. PI. PI. Pelajar Indonesia ini, kiri nyampe. PI, PI. Taruh di situ, mobilnya. Iya, mobil sono. Gua tadi naik ojek, habis gua pikir parkiran susah. Iya, susah. Oke, alhamdulillah sampai. Makasih, Pak. Iya, Chan. Sukses selalu. Halo, makasih ya. Assalamualaikum. Hati-hati, Chan. Oke, alhamdulillah dapat tebengan sampai PI dan sekarang saatnya gua ke parkiran mobil buat pulang. Mallnya udah gelap. Udah gelap. Ini udah jam 10. Tapi ya walau-walah, sekali-sekali lah kita jadi orang terakhir yang ada di mall. Gila, di mall udah gak ada orang. Parkiran udah sepi. Tuh ini basement lampunya gak dimatiin. Ya pokoknya terima kasih guys udah ngikutin kegiatan gua hari ini dan kita doain mudah-mudahan sahabat gua Billy Syaputra dan juga kasih hatinya Amanda Manopo cepat diberikan solusi masa depan yang terbaik untuk mereka berdua dan gua doain mudah-mudahan sebagai sahabat mereka berdua selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan senang, dalam keadaan sukses dunia maupun akhirat. Begitu, thank you dan ada orang, gue lari aja deh. Thank you ya guys. Takut ada zombie. Assalamualaikum.